Pemirsa, meski Bali memiliki banyak pantai yang cantik, namun Pantai Sanur tetap menjadi objek wisata favorit bagi wisatawan. Bahkan dengan pemandangan matahari terbit serta ombak yang tenang, objek wisata ini juga menjadi tujuan wisata keluarga. Pantai Sanur menjadi salah satu pantai terkenal sebagai tempat wisata pantai di Bali. Selain menawarkan pemandangan matahari terbit, Pantai Sanur dengan pasir putih menawarkan ombak yang tenang, sehingga permainan pantai sebagai objek wisata. Tak hanya diminati wisatawan mancanegara untuk berjemur dan melakukan permainan pantai seperti diving dan snorkeling, namun juga menjadi tempat favorit masyarakat berwisata bersama keluarga untuk mandi, berenang, atau bahkan bermain kano. Di kawasan Pantai Sanur ini juga dilengkapi dengan art shop dan restoran dan warung makan yang tertata rapi sehingga memudahkan wisatawan yang ingin menikmati wisata belanja dan kuliner seusai menikmati suasana Pantai Sanur. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Wayan Gunawan, mengungkapkan hingga saat ini objek wisata Pantai Sanur masih menjadi salah satu tempat favorit wisatawan untuk menikmati masa liburan. Ini ada kebetulan hasil penelitian, tapi lupa saya dari siapa yang meneliti gitu ya. Pantai Sanur itu dibandingkan dengan objek-objek wisata yang lainnya yang ada di Denpasar itu, ternyata 46% masih meminati Pantai Sanur ini. Nah, kurang lebih itu angkanya 42%-an seperti itu. Nah, itu didapat dari responden yang dilakukan oleh survei begitu ya. Kalau tidak salah Balikpapan itu melakukan survei begitu terhadap 1.200 responden wisatawan yang datang ke Kota Denpasar. Nah, berarti dengan demikian Pantai Sanur ini masih tetap menjadi objek favorit yang untuk dikunjungi oleh wisatawan seperti ini. Untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan keluarga, objek wisata Pantai Sanur ini tetap dijaga petugas termasuk penjaga pantainya. Vera Widya dan Gus Ngurah, Bali.